Setelah kita luruskan niat kita, maka yang harus kita lakukan adalah kita bangun soliditas struktural tingkat DPD, tingkat DPC, dan tingkat DPRA. Kita terus berkolaborasi dan kita terus bersinergi. Dan kita berharap bahwa semangat kita hadir untuk melayani rakyat, bahwa kita adalah sebagai pelayan rakyat, bersama-sama kita melayani rakyat. Hendaknya semuanya kita bersungguh-sungguh bekerja keras, maka insya Allah dengan kerja keras kita yakin bahwa kemenangan PKS di pemilu 2024. Saatnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita serahkan semua hasil kerja kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.